Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Hey. Got me spread like a buffet. Bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo Metronom, kembali lagi dengan saya Nur Syifa Rahman. Di video kali ini aku bakalan bukan ngejelasin ya, kayak memberitahu gitu tipe-tipe orang kalau lagi nonton film horor. Check it out. Yang pertama ada fokus sama jalan cerita. Kebanyakan dari kita pasti akan takut dan khawatir kalau tiba-tiba ada wajah hantu yang nongol di layar. Tetapi tipe orang yang satu ini justru paling fokus ngeliatin layar dan berusaha untuk memahami jalan cerita pada film yang sedang ditonton. Yang kedua ada Kang Spoiler. Biasanya kalau kita nonton sama temen nih, pasti nih ada temen yang udah nonton film itu tapi spoiler sama kita yang belum nonton sama sekali. Dan dia ngejelasin semua alur ceritanya sampai detail, sampai pemain-pemainnya. Yang ketiga ada pura-pura berani. Pada saat nonton sama temen ataupun pacar, dia akan berusaha untuk terlihat berani dan tidak takut ketika nonton film horor. Walaupun dalam hati dia merasa takut jika dikagetkan dengan kemunculan hantu, tapi sebisa mungkin dia akan menunjukkan ekspresi yang seolah-olah terlihat berani dan bukan penakut. Yang keempat ada dikit-dikit ngumpet. Kalau tipe yang satu ini tidak sanggup untuk melihat hantu atau adegan yang mengerikan di film horor, baginya adegan ini pasti akan terus terbayang-bayang di dalam pikirannya. Yang kelima ada tukang teriak-teriak. Bisa dibilang tipe orang yang satu ini penakut atau terlalu menjiwai banget. Dia akan teriak-teriak kaget kalau adegan yang menakutkan, seperti saat hantunya muncul kalau nonton di bioskop. Pasti ganggu banget kan ya, namanya juga film horor, pasti banyak teriak-teriak dan tidak mempermasalahkan. Yang keenam ada stay cool. Tipe yang satu ini dalam kondisi apapun saat nonton film horor, dia akan berusaha tetap tenang alias kelihatan cool. Hanya sedikit atau malah jarang mengeluarkan ekspresi wajah saat sedang menonton film horor. Yang terakhir, menenangkan temannya yang ketakutan. Tipe orang yang satu ini selalu bilang ke temannya yang ketakutan, tenang, itu kan cuma hantu bohongan, lagian kita kan nonton rame-rame, jadi kalian semua gak usah khawatir ya. Nah, itu dia tadi beberapa tipe-tipe orang kalau lagi nonton film horor, kocak-kocak kan ya. Nah, segitu aja video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.